Halo, ketemu lagi dengan KDS BBC. Kali ini kita akan mereview rumah Pak Fajrul ya. Lalu Pak Fajrul ini sebelumnya pakai UPVC, ya kan? Mereknya sama, pakai Kons juga. Cuma dia beli dari supplier nggak tahu bikinnya seperti apa ya, nggak jelas bikinnya dan bikinnya itu salah menurut saya, ya kan? Bikin itu nggak jelas, tidak ada besinya dalamnya, ya. Jadi strukturnya pun tidak kuat jadinya. Nah ini barang seperti ini ya. Ya, ini lentur banget seperti ini nih. Ya. Ini salah bikin. Ini harusnya pakai tiang tengah atau enggak pakai joining ya. Atau enggak pakai kusen, kusen lagi ya. Kita pakai joining ya. Tapi ini pakai daun pintu. Ya, daun pintu dibikin untuk tiang tengah dan tidak ada besinya lagi di sini. Kusen ini pun enggak ada besinya dan kaca pun disilen sama dia, bukan pakai karet ya. Semuanya ya. Jadi bikinnya sangat-sangat berantakan ini. Lalu weldingannya pun asal-asalan seperti ini ya. Ini bisa di shoot ya. Ini wellingnya parah ini kayak begini nih, ya. Jadi kita lihat ini orang ini asal jual UPVC, tapi nggak ngerti bikinnya, nggak ngerti cara produksinya, tidak ngerti cara pasangnya seperti apa. Akhirnya yang punya rumah ini kesian ya, ya karena pasti rugi lah, rugi besar lah. Karena kan harganya agak pasti agak mahal. Ya. Tapi karena seperti ini, ya konsumen pasti kecewa yang punya rumah. Nah sekarang kita Pak Fajrul ini beli lagi dengan KDS UPVC ya, untuk bikin yang baru, untuk menggantikan barang ini nih ya, menggantikan barang ini nih yang tidak benar produksinya seperti ini. Nah ini pintu sliding 2 daun kanan dan kiri kaca mati. Ini barang sudah kita replace ya, jadi barang yang sebelumnya modelnya sama persis, cuma produksinya salah, produksi tidak benar. Lalu pemasangan pun tidak benar, ya, sehingga daun pintunya ini goyang-goyang, ya. Nah, yang bikinan dari KDS UPVC itu nggak ada goyang-goyang. Yang sebelumnya ini goyang-goyang semua nih, goyang-goyang semua, ya. Sekarang ini lebih keker, lebih bagus, dan tiangnya pun dia goyang-goyang semua, karena salah produksi, salah bikin, salah metode produksinya, metode pemasangan pun salah semua. Ya, jadi UPVC memang sama, mereknya sama-sama Kons, ya. Tapi besi dalamnya beda, hardware yang dipakai pun beda, metode produksinya pun beda, dan metode pemasangannya pun beda, ya. Sehingga menimbulkan hasil yang tidak baik. Nah, KDS UPVC kita punya metode produksi yang bagus dan benar. Produksinya pun semua kita ada QC-nya. Pemasangan pun kita semua pakai QC dengan metode yang baik dan benar. Ya, nah sekarang ini kita coba tes ya. Ini gesernya sangat ringan sekali, ya sangat ringan sekali. Karena kita pakai roda HD, tipe HD di bawahnya. Satu daun pakai dua roda. Nah, roda HD itu adalah heavy duty, jadi untuk beban berat. Ini pun sama, ringan sekali ya, turunnya ya. Dan ini kita pakai standar kita stopper. Jadi ini tidak akan bablas, ya, tidak akan bablas. Kan pasti stop di sini. Dan ini pun pasti sama. Ya, ini pun stop juga. Jadi tidak akan bablas ke sini. Itu metode dari KDS UPVC. Sistem KDS UPVC punya stopper di bagian dalamnya. Nah, coba kita kunci ya. Nah, kalau sudah stop seperti ini, kita tidak perlu lubangin keramik. Karena ini bawahnya bolong ini, lubang. Karena pintu yang lama masih pakai flashboard bawahnya. Ya, itu bikin jelek keramik. Keramik jadi bolong ya. KDS UPVC itu kita mencoba menghindari ya, menghindari untuk membolongkan keramik untuk flashboard karena tidak baik, itu tidak bagus sekali ya. Nah, cara buka tutupnya ya seperti biasa ya, tutup seperti ini, di engkol ininya tuasnya tinggal dikunci ya. Ini tidak akan gerak nih ya, tidak akan gerak, sama sekali tidak gerak karena kita punya stopper, sistem stopper di dalamnya. Ya, kiri kanan semua pakai stopper. Itu yang bikin tidak gerak. Ya, jadi lebih rigid pintunya. Nah, ini sistem kuncinya ya. Pintu yang sebelumnya pakai kuncinya single lock. Itu kunci untuk pintu kayu atau pintu aluminium dipakai. Bukan untuk UPVC. Nah, kunci dari KDS UPVC adalah pakai seperti ini. Dia pakai multi point locking ya. Ini tuasnya tinggal di engkol ya. Nah, dia gerak nih. Sininya nih ya, ini gerak nih,
ya. Tuas ini ya di engkol, ini gerak. Ya, ini gerak. Ini ada 4 titik penguncian. Ini bawah 2, atasnya 2. Jadi pintunya begitu ditutup, ya, tutup begini ya. Jadi rapat dari bawah sampai atas, tengah semua rapat. Ya, seperti itu. Nah, kita ngapain juga pakai mohair, ya. Ini ada mohairnya ya. Kiri kanan pakai mohair. Nah, mohair ini fungsinya buat apa? Jadi biar lebih rapat lagi. Pintu yang lama tidak ada. Tidak ada mohair sama sekali. Tidak ada mohair, jadi ini menyebabkan apa? Tidak rapat. Debu masuk semuanya. Ya. Nah, multi point tadi nyangkutnya kemana? Ke sini ya. Ya, ke kiper ini ya. Kita ada 4. Bawah 2, atas 2. Nyangkut ke sini semua. Jadi lebih rapat dan lebih aman untuk penguncian. Lalu, dalamnya pun kita pakai mohair juga, ya. Jadi begitu pintu ditutup seperti ini, ya, itu nggak akan berisik. Bunyi jeduk-jeduk itu nggak akan. Jadi bunyinya halus semua dan lebih rapat jadinya. Jadi ini bikin pintunya jadi lebih rapat semuanya. Tidak ada celah sama sekali. Ya. Lalu rel yang kita pakai, ini di bawah posisinya. Yang sebelumnya di atas, model rel gantung. Rel gantung pun bagus, tetap bagus ya. Itu tidak jelek. Tapi bawahnya, itu harus pakai guider. Dan ini tidak pakai guider. Pintu yang lama tidak pakai guider. Makanya daunnya begitu dibegini ya, posisi begini ya, ini bawahnya goyang-goyang ya. Goyang-goyang seperti ini ya. Karena tidak ada guider bawahnya, ya itu salah sekali produksinya, ya itu fatal banget ya. Nah, ini salah satu contoh produksi yang salah. Ini model sliding 2 daun. Kiri dan kanan ini model kaca mati. Dia model pakai rel atas, rel gantung ya. Nah, bawahnya harusnya pakai guider seperti yang tadi saya sebut ya. Pakai guider, tapi ini nggak pakai guider. Efeknya begini nih. Ini pakai jari goyang-goyang. Ya, pintu sangat ringkih sekali. Lalu, handle dan kuncinya itu bukan untuk UPVC. Ini untuk pintu kayu atau aluminium. Ya, sistemnya seperti ini. Tidak pakai multi point locking. Ya, hanya single locking ya, seperti ini ya. Nah, lalu sebelah sininya dia pakai slot bawahnya biar ngunci maksudnya. Ya, efek goyang-goyang gini nih. Tidak pakai mohair semua. Ya, ini cara bikin yang salah. Lalu tiang tengahnya ini ya. Tiang tengah bagian luar ini ya. Ya, ini goyang-goyang semua ini, seperti ini ya. Ya, jadi ini salah bikin, semua salah produksinya. Ya. Nah, seperti ini nih. Ini tidak aman sekali pintunya. Dan dikunci ini pun susah. Efeknya apa? Begitu dikunci. Seperti ini ya. Nah, ini tidak rapat nih. Ada celah. Nanti kita shoot ya. Ini ada celah semuanya. Tidak rapat. Ini bikin debu masuk, suara masuk semuanya. Ya. Yang paling parah ya, ini semua kaca disilem. Tidak pakai karet. Ya. Terus penjepitnya sistemnya tidak pakai sistem produksi UPVC pada umumnya. Ya, sistemnya adu manis seperti bikin penjepit aluminium. Ya, semua disilen kacanya. Kalau disilen gini, ini kurang keras, kurang kuat. Ya. Nempelnya kurang kuat. Ini model goyang-goyang semua ini. Ya, jadi ini sangat riskan, tidak aman. Ini pintu. Ya, ini pintu. Nah, ini kuncinya ya. Ini kunci yang dipakai seperti ini. Dia model buka. Model cangkul buka gitu ya. Nah, ini bukan kuncinya jelek, kuncinya bagus. Ya, bagus tapi untuk apa? Untuk aluminium dan kayu. Untuk UPVC tidak cocok. Tidak kompatibel untuk UPVC. Ya, sistem seperti ini ya. Lalu tidak ada mohair. Jadi pintunya nggak rapat. Dan ini daunnya parah. Ini goyang-goyang ya. Ini parah ini daunnya. Ini salah satu contoh bikinnya salah ya. Ya, produksi tidak benar ya. Lalu pemasangan pun tidak benar. Ya, efeknya seperti ini. Ya, efeknya apa? Konsumen akan dirugikan seperti ini. Ya. Jadi kita dari KDS UPVC ini kita mengganti dengan model yang sama seperti ini juga. Ya. Kita tidak berubah model tapi dengan model yang sama seperti ini. Thank you.
itu double swing ya. Ini pun bikinnya sangat-sangat parah. Saya nggak tahu kenapa ini bikinnya seperti ini ya. Mungkin karena nggak paham produksinya. Ya, yang penting new PVC gitu loh bikinnya. Ya. Satu, ini penjepitnya ada di luar. Ya. Harusnya penjepit kaca ini ada di dalam. Jadi itu lebih aman, lebih safety ya. Lalu ambang ini harusnya pakai karet. Tapi ini nggak ada karet. Ya. Ketiga, ini ada karet. Tapi karetnya begini putus. Ya. Begini karetnya. Kalau produksi dari KDS UBBC, karetnya tidak ada seperti ini. Utuh langsung, ya, tanpa sambungan. Ya. Kalau kotak seperti ini pun cuma satu sambungan. Ya. Itu pun bagian bawah. Ya, itu jadi aman. Nah, lalu kuncinya pakai single lock. Ya, ini bukan untuk UPVC. Ya. Lalu atas ini pakai grendel. Seperti ini. Ini seperti pintu kayu ya. Kunci seperti ini ya. Nah, ini keras sekali tutupnya. Lalu engselnya satu pintu ini cuma dua engsel. Lalu jaraknya pun di sini terlalu jauh ya. Ini terlalu jauh. Dan yang atas pun terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Lalu ini bahannya pun sambungan lagi nih. Ya, ini sambungan lagi nih. Jadi kurang bahan, ada bahan sisa disambung untuk memproduksi pintu ini. Lalu daun sebelahnya. Ini untuk aluminium, bukan untuk UBBC. Silindernya pun dia pakai yang 6 cm yang untuk kayu atau aluminium ya. Makanya dia masuk. Ini ada lubang jadinya. Kalau UBBC harus pakai 8 cm. Jadi silindernya lebih keluar. Kalau ini masuk dalam nih. Seperti ini. Ini sistemnya single lock. Nah, ini ambangnya ya. Ini untuk pintu aluminium atau kayu. Diganjel nih. Ya, diakal-akalin diganjel. Ya, pakai potongan profil UBBC tapi nggak tahu potongan apa ini. Ya, karena diganjel-ganjel ini posisinya. Lalu ini lubang skrupnya. Ini parah sekali ya. Ya, ini parah sekali nih. Ini enggak rapi banget. Ini kalau kita lihat, ini dalamnya enggak ada besi. Harusnya pakai besi. Ya, ini enggak ada besi sama sekali. Nah, ini polos atasnya. Ya. Bawah ada flashbolt. Ya, harusnya flashbolt di sini sama di bawah. Tapi ini flashboltnya di posisi ini. Jadi kayak pintu kayu ya modelnya ya. Kayak gitu ya. Ini marah sekali bikinnya. Di sini pun harusnya karet bukan silen. Nah, ini disilen sama dia di sini nih. Ya. Lalu penjepit kacanya pun di luar, di posisi luar. Ini posisi balkon ya, posisi balkon. Nah, penjepit di luar. Potongannya pun sama, tidak adu manis. Ya. Lalu penjepitnya pun disilen, tidak pakai karet. Ya. Ini beda sekali dengan cara produksi dari KDS UBBC. Ya, KDS UBBC itu produksinya tidak seperti ini. Ya, tapi kita bikin sesuai standar UBBC. Ya. Bukan standar aluminium atau kayu seperti ini ya, atau enggak dimodifikasi seperti ini, kita tidak ada, kita standar UBBC. Maka dari itu hasilnya sangat-sangat baik ya. Nanti kita lihat pintu ini ya, kita bongkar kita ganti dengan pintu double swing bikinan dari KDS UBBC ya. Nanti bisa dilihat perbedaannya di mana. Nah, ini harusnya tidak renggang seperti ini, harusnya rapat. Kenapa renggang seperti ini? Sehingga ada celah ya. Ini ada celah ya. Ini ada celah, jari saya pun bisa masuk nih. Jari telunjuk loh bisa masuk loh. Clicking saya lebih masuk lagi ke dalam. Ya, kalau jempol saya mungkin nggak masuk. Ya, tapi telunjuk pun bisa masuk sini nih. Nah, ini ada celah ya. Ini mengakibatkan pintu tidak kedap suara. Ya, tidak rapat. Debu masuk, nyamuk masuk, semua masuk, binatang mungkin kecil-kecil kayak kecoa, cicak mungkin bisa masuk juga. Ya, karena ada celah seperti ini. Ini karena produksinya tidak baik. Tidak benar ya. Tidak standarisasi dari bikin UBBC ya, ini beda dengan KDS UBBC. Nanti kita review KDS UBBC ya barang kita ya. Nah, ini pun tidak ada karet, semua pakai silen ya. Harusnya karet di sini.
Nah ini ada besinya dalamnya, cuma besinya tidak kotak ya, tidak sekeras besi dari produksi KDS UPVC ya. Ya, bisa dilihat seperti ini ya. Ini efeknya renggang seperti ini ya. Ini kalau saya tekan, saya masukin jari, nanti bisa masuk ya. Seperti ini ya. Ini bikinnya salah bikin. Produksi UPVC itu yang baik tidak seperti ini. Jendela swing ya. Terus terang, saya nggak tahu dia bikin produksinya metodenya seperti apa, kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti ini parah sekali. Karena kenapa? Harusnya bahan daun jendela ini full satu batang utuh tanpa sambungan. Tapi ini ada sambungan, bisa dilihat nanti ya sini ya. Ini sambungan ini. Ya, lalu casement yang dipakai ya. Bawah dan atas ini casement untuk pakai untuk aluminium ya, untuk aluminium pakainya. Jadi casementnya kecil sekali, efeknya apa, dibukanya tidak bisa full ya. Nah sampai segini mentok ya. Dan ini penjepit kacanya pun ya, ini tidak pakai karet tapi disilen nih, tidak pakai karet disilen. Tapi lalu potongan penjepitnya di sini itu tidak model adu manis, tapi seperti aluminium potongnya, ya. Jadi rata seperti itu loh. Ya, ini udah menyalahi aturan untuk pembuatan UPVC. Lalu di daunnya pun tidak ada karet, di kusetnya pun tidak ada karet, ya. Semua tidak ada karet. Ya, ini yang bikin nanti begitu tutup seperti ini, ya. Ini nggak rapat, sama sekali nggak rapat. Jadi ada celah. Nah, di sini bisa lihat digoyang ya. Ya, karena tidak besi, harusnya tidak seperti ini nih, harusnya nggak boleh seperti ini ya. Ini goyang semua ya. Ini ya, kalau goyang gini ini jadi nggak aman jendelanya. Nah ini casement yang dipakai ya. Nah seperti ini nih, ini bisa dilihat, ini casementnya bukan untuk UPVC ya. Ini saya rasa untuk aluminium ya, bahannya pun karatan. Lalu ini ada bolongan, ini ada coakan juga karena casementnya bukan untuk UPVC ya. Efeknya apa, ini kegerus semua nih ya, bahan UPVC semua pecacat semua ini sampai sini ya. Ya, ini cacat semua ya. Ini lubang juga, lubang nggak tahu nih bikinnya sangat kacau ya, sangat kacau sekali. Ini dalamnya pun nggak ada besi,
sama sekali nggak ada besi. Nah ini sambungan nih yang tadi saya bilang ya, ini ada sambungan. Harusnya ini satu batang utuh, tidak boleh sambungan seperti ini. Ini bikinnya sangat kacau sekali ya. Lalu penjepitnya, nah ini. Ini harusnya potongnya model adu manis, tapi ini enggak. Ini seperti ini dan disilen sama dia. Ya, ini pun harusnya karet. Tapi bukan karet, tapi disilen sama dia. Ya, karena disilen efeknya apa? Efeknya jadi renggang seperti ini ya. Ini ada celah seperti ini. Kalau pakai karet tidak akan celah, enggak akan ada celah seperti ini. Ya, ini luar dalam disilen. Ya, kalau produksi dari KDS UBBC, ini harus pakai karet. Motongnya pun adu manis. Ya. Dan tidak ada seperti ini ya, sambungan seperti ini ya. Ya, tidak ada seperti ini. Kita profil itu, profil UBBC-nya satu batang utuh, tidak ada sambungan seperti ini. Ya. Lalu casement-nya kita gunakan untuk UBBC. Ya. Bukan untuk aluminium seperti ini. Ya. Terus daunnya ini pun tidak ada besinya. Ya. Ini bisa dilihat ya. Ini goyang-goyang seperti ini ya. Ya. Nah, ini jendela swing yang sudah kita ganti ya. Awalnya kan jendelanya kurang begitu bagus. Ini sudah kita ganti dari produk dari bikinan KDS UBBC. Nah, seperti ini. Ini pakai engsel, tidak pakai casement. Karena tingginya 2 meter lebih ya. Lalu kita pakai windbreak bawah dan atas. Nah, ini jendela lebih keker. Ya, dibanding sebelumnya yang sebelum kita ganti jendelanya tuh kurang bagus, kurang manis, seperti penjepitnya ya. Dia tidak adu manis. Kita punya adu manis ya. Lalu ditambahkan list regal, jadi lebih kesana klasik dan lebih rapi rumahnya. Dan handle-nya kita posisikan di sini ya. Multi point-nya dari bawah sampai atas. Standar UBBC dari KDS UBBC. Kunci itu harus dari bawah dan sampai atas biar lebih rapat semuanya. Kita ada 4 titik penguncian. Sebelumnya cuma 3. Nah, tutup begini, ini langsung rapat. Lebih kedap suara dan pastinya tidak bocor. Jadi, produksi yang benar adalah seperti ini. Tidak seperti sebelumnya. Ini yang benar kita produksi. Karena KDS UBBC itu bikin jendela, pintu dan semuanya bahan UBBC-nya kita melalui riset. Kita tidak asal bikin. Kalau asal bikin hasilnya tidak baik. Nah, setelah melalui riset, hasilnya seperti ini. Baik, ini jendela sliding. Ini produksinya pun salah ya, tidak baik. Dari segi penjepit kacanya pun tidak bikin adu manis. Kaca pun disilen. Lalu kuncinya pun pakai ini, kunci bulan. Ya, kunci bulan ini bukannya salah. Ya, ini tetap benar. Cuma cara produksi, cara pemasangan pun salah. Contohnya gini ya. Ini tidak saya kunci, tapi ini saya buka ya. Nah. Ini saya buka-buka gini bunyi ini. Bunyi karena kenapa? Karena daun yang luar sama dalam itu mentok, ya. Nah, seperti ini. Jadi ini agak keras sekali bukanya. Ini saya harus tarik dulu daunnya seperti ini, nah baru bisa kebuka dia. Ini nggak ada mohair ya. Bawah pun nggak ada mohair, atas pun tidak ada mohair. Efeknya daun goyang-goyang gini. Ini daun, ya, daunnya ini gampang sekali dibuka ya. Ini saya angkat gini terbuka, angkat ini. Nah. Gampang sekali dibuka ini. Ya, ini coba lihat. Ini saya angkat pakai tangan ya. Dan ini sebelumnya pakai sama, model yang sama ya. Jendela sliding 2 daun. Ya, 2 daun double sliding. Tapi cara kuncinya salah. Ya, tidak bagus. Gesernya pun keras karena mentok ya. Kalau ini enggak, dari KDS UBBC kita selalu pakai
multi point locking pakai handle seperti ini. Nah, ini nggak ada mentok sama sekali. Sebelumnya mentok karena bikinnya tidak betul ya. Produksi tidak betul, masangan pun tidak betul, hardwarenya pun pakai hardware bukan untuk UPVC, jadi efeknya tidak bagus. Ini kita tambah lagi list regal karena dari pemiliknya minta pakai list seperti ini biar berkesan klasik. Sebelah sini pun sama, kita bisa geser ya seperti ini ya. Nah, geser pun sangat enteng sekali, ringan sekali. Kita lengkapi semua dengan drainase, lubang air. Jadi kalau kena air, nggak akan bocor kemari ya. Seperti itu. Ya. Jadi KDS UPVC bikin jendela ini bukan asal-asalan, tapi kita melalui riset. Riset yang benar-benar bagus. Ya. Kita tes hasil risetnya. Baru kita jual ke klien. Hasilnya seperti ini. KDS UPVC bikin produknya selalu melalui riset. Setelah riset ya, kita buat, kita tes. Setelah kita tes, setelah lolos tes, baru kita jual di pasar. Ke konsumen kita jual, maka hasilnya akan jadi baik. Tidak asal-asalan bikinnya. Kalau bikin asal-asalan, itu kasihan pembeli. Sudah beli barang UPVC juga ya kan. Akhirnya dibongkar, dibeli lagi dengan model yang sama persis. Seperti itu. Jadi kita selalu riset terus. Kita riset tuh nggak pernah berhenti. Setelah riset, seperti ini misalnya jendela swing. Menurut kita sudah baik. Tapi kita riset terus, terus menerus. Sehingga hasilnya makin baik dan makin baik lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.